lokasi syuting akhirnya resmi gitu. Kebahagiaan kalian seperti apa? Alhamdulillah. Di tanggal 12 Desember kami udah ada kesepakatan untuk sama-sama ke jenjang yang lebih serius. Dan gak butuh waktu lama untuk gue melakukan tindakan lanjutan, yaitu di 12 Januari propose gue. Dan sekarang alhamdulillah di tanggal 12 Februari ini, di hari yang cerah ini, gue bisa melangsungkan lamaran langsung kepada keluarga Iris Bella dan keluarga gue. Jadi ya suatu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah gak ada masalah. Masalah sih pasti ada, cuman tidak terlewati lah semuanya. Dan berjalan dengan sangat lancar juga. Jadi benar-benar ya kami bersyukur sekali ya. Tanggal 12 mungkin. Oke, karena di tanggal 12 itu kan ada di tanggal yang bagi kami bersejarah, di mana tanggal itu adalah satu komitmen. Di tanggal itu kami berkomitmen untuk kita sama-sama lupakan masa lalu kami berdua, tentang masa lalu Ibel, tentang masa lalu saya. Oke, kita mulai dari awal, kita buka lembaran awal lagi, tapi sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dari itu kita nggak butuh waktu lama untuk kita harus berpacaran atau langsung kepada to the point-nya aja gitu loh. Karena kan kita juga sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama ingin menyempurnakan agama lah lebih tepatnya. Dan obrolan serius itu terjadi pada tanggal 12. Lalu pada tanggal 12. Enggak tahu kenapa kita tuh kayak ada sebuah ikatan sama tanggal 12. Yeah. Apa-apa kita ketemunya lagi nomor 12 lagi. Nomor rumah nomor 12 lagi. Terus kebetulan ada suatu kejadian apa yang sweet gitu atau romantis yang sangat sejarah buat kita, tiba-tiba itu tanggal 12 lagi gitu. Makanya kita memilih tanggal 12 dan hari Selasa itu. Kenapa kita memilih Selasa? Karena ternyata kebetulan kita lahir di hari yang sama, yaitu hari Selasa. Hari Selasa. Kebetulan sekali tanggal 12 di hari Selasa pas ini. Dan sekarang jam menunjukkan jam 12. Apa prosesnya tadi seperti apa, Nar? Ya, prosesnya. Prosesi acara tadi seperti apa itu? Prosesi acara alhamdulillah lancar semuanya. Hijau-hijau, Mat. Emang ngasihnya hijau atau kemes kapua hijau? Kebetulan banyak sih. Kebetulan memang Iris suka warna hijau salah satunya. Dan hijau ini melambangkan, kalau menurut gue, melambangkan apa ya, yang disukai oleh Nabi juga, warna yang disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga hijau menunjukkan kesuburan, kemakmuran, dan ya banyak lagi lah filosofi-filosofi. Kak Ibel kemarin sempat sakit juga, itu karena dari pagi soalnya kasir mau istirahat. Foto ya, foto lu. Foto lu. Foto datang. Harus ini dong. Gak hanya mempersiapkan apa dengan WO apa hati gitu, kita juga persiapkan pasti. Kalau tadi aja udah tegang. Apa ya? Kalau sebenarnya Valentine, gue sih nggak merayakan Valentine ya. Ditanya, kalau macam-macam udah pincin. Iya, betul. Ya pastilah itu udah mempersiapkan. Berarti dengan kita seperti ini, terus kita meninggalkan kewajiban kita gitu loh.